Bisa pakai pisang apa aja tergantung selera. Ini 300 gram. Ini nanti ditimbang dulu, baru di blender. Yang sudah saya buang bijinya, jadi kita ambil dagingnya saja. Ini contohnya. Ini dagingnya saja saya ambil. Bijinya ini, seperti ini bijinya ini kita nggak pakai. Kita pakai bijinya ini, nanti kue bolunya itu teksturnya kurang bagus karena ada hitam-hitamnya. Warnanya saya pakai kuning muda, kuning telur yang tua ini, sama yang warna merah ini. Kalau misalnya nanti saya mau pakai, saya pakai. Kalau misalnya tidak dipakai, saya juga nggak pakai. Untuk bahan pengembangnya, pewangi dan perasanya dan pelembutnya, ini saya pakai. Saya akan jelaskan satu persatu dari fungsi keempat bahan ini yang saya pakai. Ini the best kalau kalian bikin bolu, bolu pisang, bolu apa aja, pasti hasilnya bagus, dijamin. B28 ini fungsinya mampu memberikan pengembangan secara maksimal, paling cocok digunakan untuk proses baking bolu kukus dan bolu panggang. Mau bikin bolu kan ngantri di oven. Kita pakai sponge 28 ini, walaupun kita ngantri maupun bolu yang kita buat banyak, hasilnya akan bagus, bolunya tidak turun dan lembut bolunya. Spontan cat softener CCS adalah bahan tambahan berbentuk cairan yang berfungsi untuk melembabkan dan melembutkan cat serta menghilangkan bau amis dari campuran telur. Ini kalau kita pakai spontan CCS ini bagus banget. Ini belum pernah saya kenalkan ke kalian. Nah, sekarang kalian bisa tahu fungsinya. Dan fungsinya juga untuk bikin martabak manis. Nah, kalau kita pakai untuk martabak manis, spontan CCS ini, martabaknya itu kalau misalnya bermalam, tidak mudah keras. Dan hasilnya juga tetap lembut. Untuk pengembangnya saya pakai baking powder yang mereknya Hercules. Hercules ini bagus banget kalau kita bikin bolu, cake. Jadi kalau misalnya bikin banyak, waktu kita mau ngopen, ngantri, adonannya itu tidak akan turun. Sekalipun kita sudah open, terus nanti dia sudah masak bolunya, bolunya itu kokoh, tidak menyusut. Ini fungsinya baking powder Hercules. Ini top, dijamin. Untuk pewanginya saya pakai mereknya Nailim. Pasta pisang ampun ini kegunaannya banyak untuk bolu, cake, dan minuman. Ada kan kalau kita mau bikin sirup yang rasanya sirup rasa pisang ampun. Pisangnya dihaluskan dulu, harus ditimbang 300 gram. Ini saya blender pakai chopper, bisa pakai blender yang merek apa aja boleh, yang penting pisangnya halus. Dan jangan dicampur air kalau misalnya di blender. Terus, yang berisik nah kasihan nak ya. Mami lagi buat video ini. Ini ditimbang 300 gram pisangnya. Berapa? 300 gram. Lebih 3 gram nggak apa-apa. Langsung kita haluskan. Jangan dicampur air waktu dihaluskan pisangnya. Karena pisangnya sudah berair. Oke, ini sudah cukup halus. Seperti ini teksturnya sudah halus sekali. Jadi kalian kalau misalnya blender pisang dihaluskan, tidak usah perlu pakai air lagi. Karena pisangnya sudah mengandung air. Nih, sudah halus. Langsung kita bikin adonannya. Telur 8 butir dimasukin. 1 2 3 5 8 pisang yang sudah dihaluskan ini langsung saya masukin. Gula pasir, susu dengkel. Bahan-bahannya langsung saya masukin semua kecuali margarinnya terakhir dimasukin. Jadi kalau kalian singgah di dapur kita, bahan-bahannya itu kalau saya bikin bolu, saya campur semuanya kecuali margarin, butter margarin. Jangan takut kalau misalnya kita campur begini. Biasanya kalau teman-teman bikin ada yang lain, margarin sama tepung terigu terakhir dimasukin. Kalau saya langsung dimix. Tepung terigunya langsung saya masukin juga ini. Ini baking powder Hercules saya pakai 2 sendok teh. Nggak muncung-muncung banget seperti ini. 1 2. Jadi kalau misalnya kita pakai 4 telur, kita pakai 1 sendok teh. Sponge 28. 1
Jadi sama kalau misalnya kita bikin 4 telur 1 sendok teh. Kalau misalnya 8 kita pakai 2 sendok teh. Nih. Ini adalah perisa pisang Ambon. Ini saya pakai 1 sendok makan full. Nih. Oke. Kontan CCS ini sama juga saya pakai 1 sendok makan. Warna makanan kuning telur, ini yang kuning muda, ini 1 sendok makan full kita masukin. Ini adonannya langsung di mixer. Saya pakai mixer Mito. Pakai mixer Mito lebih cepat kalau kita mengadon adonan bolu. Paling lama itu 10 menit, paling cepat 8 menit. Bisa juga kalau teman-teman mau pakai mixer pakai tangan juga boleh. Cuma agak lama. Paling lama itu 15 menit, paling cepat itu 10 menit. Ini langsung saya nyalakan mesinnya. Pakai speed 11 lebih cepat. Ini sudah cukup di mixer, mesinnya saya matikan. Seperti ini adonannya yang bagus, seperti es krim. Oke, ini langsung saya keluarkan dari mesin. Ini langsung dikeluarkan dulu. Ini butter margarinnya sudah saya dinginkan. Teman-teman kalau bikin kue bolu, jangan sampai butter margarinnya itu masih keadaan panas. Nanti kue bolunya bisa bantet. Ini langsung kita tuang sedikit demi sedikit. Ini kita kasih butter margarinnya bertahap. Kita mix sedikit demi sedikit, jangan langsung dimasukin semua. Nih, kita aduk seperti ini, harus merata, jangan semuanya dimasukin margarin. Kalau kalian singgah di dapur Devita, semua resep terbuka, tidak ada yang dirahasiakan, karena Devita pengen teman-teman bisa bikin. Kalau lihat tutorialnya, kasihan kalau misalnya kita udah beli bahan terus ikut resepnya orang ya, terus kita coba di rumah gagal kan, kasihannya kita sudah beli bahan-bahan terus resepnya nggak sama lagi. Dapur Devita selalu ngasih resepnya yang sama, tidak ada yang disembunyikan. Ini dikasih butter margarin sedikit demi sedikit. Jadi sedikit demi sedikit. Pegangannya harus panjang. Ini harus diaduk. Seperti ini. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Terakhir butter margarinnya saya masukin. Terus kita aduk lagi. Oke, ini sudah tercampur merata. Ini adonannya saya ambil separuh, tapi enggak setengahnya, separuh aja. Oke, kalau teman-teman mau ambil setengahnya juga enggak apa-apa, tergantung selera. Karena ini saya mau mix sama pasta pandan, biar rasanya lebih enak. Pisang Ambon dimix sama pasta pandan, rasanya pasti enak ya. Saya tuang, tidak semuanya, tidak setengahnya juga, cuma separuh aja saya ambil. Ini enggak setengahnya. Kurang dari setengahnya saya ambil. Oke. Adonannya ini kan tadi sudah saya campur sama kuning muda. Nah, kalau misalnya saya campur warna hijau, pasta pandan ini kan warnanya hijau. Tidak masalah, nanti warnanya tetap cantik. 1 sendok makan saya pakai ini. Oke, langsung diaduk seperti ini. Warnanya jadi hijau muda. Campuran pasta pisang Ambon sama pasta pandan, nanti rasanya tambah enak. Ini sudah tercampur merata seperti ini. Wayangnya 28 cm. Ini harus diolesin pakai margarin, harus merata atau mentega biar nanti tidak lengket kue bolu pisangnya waktu matang. Ini harus merata sampai ke atas-atasnya, harus diolesin pakai margarin atau mentega. Diolesin merata seperti ini. Terus ditaburi pakai tepung terigu. Ini biar tidak lengket nanti. Nih, harus ditaburin.
Ini baru sisa tepungnya kita buang. Oke. Ini sudah selesai. Ini loyangnya ukurannya 28 cm. Sudah diolesin pakai butter margarin atau mentega biar tidak lengket nanti waktu sudah matang. Dan harus ditaburin pakai tepung terigu biar tidak lengket. Ini kita masukin, bisa pakai sendok, kita masukin sedikit demi sedikit, tergantung selera. Saya langsung tuang aja biar lebih cepat. Ini kita pakai sendok, sendok nasi seperti ini. Ini saya masukin adonannya yang rasa pasta pandan. Oke, ini sekitar 2 sendok. Kita timpa lagi. Ini. Terus kita timpa lagi pasta rasa pandan. Oke, pandan. Ini saya timpa lagi. Ini. Semuanya kita masukin. Setelah adonannya sudah dimasukin dulu yang semua, ini langsung dihentak-hentakkan biar angin dan gelembung yang terjebak di dalam bisa keluar. Kita hentak-hentak seperti ini. Kalian bisa lihat ini ada gelembung. Ini tidak bagus kalau masih ada gelembungnya. Ini harus kita keluarkan gelembungnya. Sudah dihentak-hentakkan, ini langsung kita ukir biar tidak berantakan seperti ini garis-garisnya. Pakai tusuk gigi atau lidi yang bersih seperti ini, gampang. Tinggal kita ukir seperti ini. Nih. Seperti ini. Kita ukir lagi. Oke, oven ini sudah dipanaskan. Bulunya kita siap panggang. Bulunya kita panggang pakai api atas dulu, kurang dari 15 menit. Setelah itu nanti kita pindahkan ke api bawah. Sudah cukup untuk api atas, kita turunkan ke api bawah bulunya. Ini kita turunkan dulu di api bawah. Tutup lagi, langsung saya keluarkan. Ini bolunya langsung kita keluarkan pakai rak pendingin seperti ini biar bolunya tidak rusak. Seperti ini caranya kita keluarkan. Di saat panas kita harus keluarkan, jangan saat waktu dingin. Ini bolunya cantik banget bolunya. Ini langsung kita balik lagi. Jumbo sekali bolunya. Oke. Okay.